kondisinya lur ya. Kayak gini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini mau tutorial cara penggantian rumah roller lur ya pada Honda Beat SP ya. Barangnya lur ya. Pakai lori Honda ya. Langsung aja tutorialnya. Nah, ini kita buka ya. Gunain kunci T8 lur ya. Sepi. Lagi tampil itu. Ibu-ibu sama anak-anak. Oh, joget. Lomba balon. Enggak, tampil. Susah maksudnya kita gunain ini aja ya. Nah, copot. Ini posisinya udah berisi cleaner ya. Udah kotor. Kita copot bagian depan dulu ya. Kita gunain kunci shock 22 lor. Putar ya. Ini kondisinya lur ya. Kayak gini. Ya. Terus ininya juga sudah kena semua ya. Sudah pada peang semua. Pokoknya kita ganti satu set bagian depannya lur. Lur ya. Slidernya juga sudah. Nah, jadi kendalanya ya. Kenapa tadi ditarik gasnya berisik, lepas gas juga berisik. Nah, di sini kerusakannya ya. Jadi bos sama rumahnya itu udah oplak ya. Terus ditambah lagi sama rollernya pada udah pada benjol ya. Kita mungkin pakai yang sama ya, KVP. Ini KVP, ini juga KVP ya. Lur ya. Nah, ini sudah satu set ya. Sudah ada bosnya, ada roller sama ada slidernya ya. Nah, sebelum pemasangan kita bersihin dulu ya. Biar kuman-kumannya pada meninggoy. Ini hasil sudah dibersihin lur ya. Nah, kita langsung aja pasang ya lur. Ini yang satu set ya. Lur, kita pasang bagian bosnya lur. Oke, samanya. Nah, bosnya kita kasih grease sedikit aja lur ya. Di sini nggak usah banyak-banyak. Oke, kita pasang ya. Lanjut. Yeah.
Pipnya sama filternya sudah datang sekendor. Ya, sudah rapet. Sudah kita pasang panelnya. Usahain ini agak longgar ya, berarti kita buka lagi ya. Giniin lur, di ini biar panelnya maju ke depan. Ya. Lanjut kita pasang. Ini jangan lupa ada ring di dalam sininya ya. Pastiin panelnya enggak macet lur. Nah, ini ya. Sudah kita pasang. Motornya lur. Sudah kita ganjal ya, sekarang ganjalnya dari arah belakang lur ya. Kalau sudah kita kunci, gunain mata sok dua-dua lur. Sekarang sudah berhasil, sudah halus kembali suara lur ya. Jadi kendalanya cuma ada di sini lur. Ini ya. Ini goblak parah lur ya. Nah, kalau ini goblak mau dia langsa, mau dia gigit juga sama aja berisiknya lur. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.